Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, atau kama qala muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tengok, cuba perhati tengok perkataan Aisyah, tengoklah, tengok ejaan Melayu dia A-I-S-Y-A-H, betul? Tapi kalau kita tengok ejaan Arab dia di atas, An-Aisyah, Ain tu dia ada alif. Sebab tu ayah-ayah yang mana ada isteri, ada anak perempuan, jangan panggil Aisyah, panggil Aisyah. Aisyah, cuba tengok ejaan Arab dia tu, Aisyah, Ain alif, Aisyah, Aisyah. Ha? Maksud dia orang yang hidup. Aisyah, jangan panggil Aisyah. Kan? Bini nama Aisyah, dia panggil Aisyah, Aisyah. Dia bukan Aisyah, dia Aisyah. Okay, kan? InsyaAllah. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal soleh yang disukai oleh Allah, amal soleh yang paling disukai oleh Allah. Tambah perkataan paling. Sebab ahabu tu, sim tafdih. Amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ataupun iaitu berlangsung terus walaupun sedikit. Hadis yang kelima yang kita nak tengok pada pagi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada kita, nak pesan kepada kita, nak maklumkan kepada kita, sebab setiap manusia ini kemampuan dia tak sama. Setiap manusia ni keupayaannya berbeza, masing-masing memang berbeza. Ada yang kuat, ada lemah, ada yang larat, ada tak larat. Jadi, tapi Nabi SAW ni seorang manusia yang sangat-sangat nak meraikan setiap orang manusia. Setiap manusia Nabi rai. Hatta Allah SWT pun meraikan kemampuan manusia yang berbeza-beza ni. Sebab itu Nabi SAW sebut kepada kita, amalan yang paling Allah suka sekali. Amalan apa? Amalan ini tidak disebutkan amalan-amalan tertentu, tetapi diberikan caranya. Caranya apa? Nabi sebut adwa muha, amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang kamu buat berterusan. Lorat kita hari ni buat hari-hari. Ha, tu senang terjemah. Wa in qalla, walaupun benda yang kita buat tu sikit je. Itulah amalan yang paling Tuhan suka. Amalan yang paling Tuhan suka apa? Amalan yang kamu buat adwa muha, berkekalan. Lorat kita terjemah bagi senang faham, buat hari-hari walaupun sikit. Walaupun terjemahan tu kurang tepat, tapi nak bagi kita faham tu senang. Buat hari-hari, sikit dah apa, tapi hari-hari buat. Ayah-ayah yang ada di sini, datang ke masjid setiap malam, siang kerja lah, sibuk mata. Tapi ayah-ayah punya kehidupan mudah ya. Waktu malam maghrib, aku tak mau pergi mana. Maghrib-maghrib, aku tak mau kaluk buat kerja apa. Maghrib-maghrib, aku nak ngaji ya. Dan ayah-ayah ngajikan lama pun sejam ya. Maghrib isyak lebih kurang sejam lah bos, sejam setengah macam tu ya. Tapi hari-hari mengaji sejam setengah tu. Rupanya perbuatan kita duduk mengaji setiap malam sejam, itulah amalan yang paling Tuhan suka. Pasal hari-hari buat. Bahasa Arab sedap lagi lah, bahasa Arab dia punya istiqomah sehingga kemenangan. Kan, bahasa Arab istiqomah. Bahasa Melayu ni kita terjemah lorat kita ni buat hari-hari ya. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu bukan buat apa pun, hari-hari main masjid. Ibu-ibu bawa seringgit ya. Minta kat suami, kalau hari tu tak ada seringgit, minta kat suami. Ibu-ibu hari-hari main masjid, bulan tabung seringgit ya. Tapi hari-hari buat. Rupanya amalan macam tu, itulah amalan yang paling Tuhan suka daripada ibu-ibu sekalian. Ayah-ayah yang ada di sini, lepas sembahyang subuh, tak buat kerja lain, tunggu di masjid sampai matahari naik, sampai bunyi jam syuruk tu lah, pukul 7, 7 minit, 7, 8 minit, tunggu. Tapi tiap-tiap hari buat, pasal pencin lah. Amalan lain tak ada apa, oh, balik di rumah, duk hurah-hurah baca paper macam tu lah. Tapi saya hari-hari lepas subuh, saya tunggu sampai azan, sampai matahari naik. Allah, itulah amalan, amalan yang paling Tuhan suka daripada pakcik tu. Faham kot bahasa saya tu no. Sebab tu kita minta, kalau boleh, kalau boleh lah hari ni, pagi ni, siapa-siapa yang dah ada amalan macam tu, ada amalan, tak kira lah amalan apa pun tak apa, tapi amalan tu memang dia duk buat hari-hari, saya nak minta satu ya. Kita minta tolong kekalkan.
Siapa yang ada satu-satu amalan memang duk buat ustaz. Saya ni hari-hari duk buat dah benda tu ustaz ni. Sampai lah duk buat lagi. Kekalkan. Saya tak buat apa ustaz ni. Saya lepas asar, saya buka Quran baca. Tak banyak ustaz, dua muka. Tapi hari-hari saya baca. Kalau ke musafir ke apa, saya baca juga dua muka tu. Kekalkan yang tu. Sebab itulah amalan yang paling Tuhan suka. Satu. Dan yang kedua, siapa yang tak ada langsung amalan. Dan dia tak buat apa langsung hari-hari itu. Tak ada satu amalan yang dia duk buat yang konsisten hari-hari itu, tak ada. Kalau boleh, cari satu. Ya. Siapa yang rasa tak ada, sah, memang tak ada ya, sah, cari satu. Bagi ada, bagi lekat satu. Ustaz, saya tak buat apa sah, saya cuma malam-malam nak tidur. Saya suka ambil utuh sah. Tapi hari-hari saya ambil, kekalkan yang tu. Boleh? Boleh kot no? Hak ni kisah realiti, kisah benar. Di belah Pulau Pinang, ada seorang askar pencin. Askar pencin. Tugas dia hak ni jauh silat. Saja kita kongsi no? Dia pencin lah askar. Dia tugas dia apa? Dia lepas sembahyang subuh, dia main sembahyang subuh di masjid. Itu di antara amalan yang dia kekalkan hari-hari lah. Dia main sembahyang subuh di masjid. Habis sembahyang subuh, dia akan pergi ke market. Buat apa? Dia pergi beli ikan temenung. Tak banyak, sekilo eh. Hari-hari beli. Dia beli ikan temenung sekilo. Balik main ke taman dia. Dia berhenti kat satu tempat tu. Kucing pakat berselerak main kat dia. Dia ambil ikan tu bagi kat kucing. Hari-hari dia buat. Sampailah. Dia berhenti-berhenti. Dia tak payah panggil. Tak payah tekan orang. Kucing main tu eh. Dia ambil ikan tu bagi. Orang rekod. Habis dia bagi semua siap, dia berderas balik. Kira sampai kucing pun tahu dah. Pagi-pagi tunggu situ ya. Dia main.